Ya, pasti di view grip kalian sudah update yang terbaru. Di dashboardnya, pasti pada saat kalian pasang kampanye, pasti kalian tidak mempunyai pilihan buat mengatur setting iklan. Nah, bagaimanakah setting iklan ini bisa muncul? Bagaimanakah cara memunculkan settingan pengaturan iklan di view grip? Oke, caranya bagaimana? Terus ikutin gua di Palevi Channel. Let's go! Oke bosku, kalian langsung aja buka view grip kalian bosku. Kita ke dashboard. Nah, setelah ada update yang terbaru, nah view grip ini bagusnya dia selalu update. Nah, dia selalu mengupdate fitur-fiturnya ya bosku ya, dan menyesuaikan dengan YouTube. Nah, kenapa di settingan kampanye kalian itu setting iklannya tidak ada bosku? Kenapa setting iklannya itu tidak ada? Nah, punya gua kan ada nih. Nah, itu karena kalian itu terlalu banyak komplain. Banyak yang komplain ke ViewGrip masalah penghasilan mereka di YouTube itu drop atau spam. Misalnya penghasilan dia itu di YouTube itu 1 juta di estimasi, tapi pendapatan realnya di Google AdSense itu cuma ya 500 ribu atau 300 ribu. Kepotong 700 ribu. Jadi para member ViewGrip itu menyalahkan ViewGrip. Jadi tidak betul sepenuhnya ya, bosku ya. Kalian menyalahkan ViewGrip karena ViewGrip ini cuma penyedia layanan bertukar video ataupun bertukar like, view, subscribe ya, bosku ya. Jadi masalah penghasilan di YouTube kalian itu bukan tanggung jawab dari ViewGrip. Perlu kalian catat. Jadi kalau misalnya spam ataupun drop, kalian nggak fair dong nyalain ViewGrip. Kenapa dia bisa spam, drop? Jadi ViewGrip itu anggaplah seperti inilah, ViewGrip-nya udah mulai pusing ya dengan komplainan kalian ya bosku ya. Komplainan kalian drop, spam, jadi dia menghilangkan fitur setting iklan ya bosku ya. Nah, bagaimanakah memunculkan setting iklan ini? Nah, kalian harus hubungi admin dari ViewGrip. Caranya seperti ini ya bosku ya. Kalian ke sini, scroll bawah nih, tiket, support tiket. Dan kalian harus paham, kalau kalian udah request buat menampilkan settingan iklan, jangan kalian komplain ataupun marah kepada ViewGrip-nya. Kalau pendapatan kalian tidak sesuai dengan estimasi YouTube ya bosku ya. Banyak faktor yang mempengaruhinya ya bosku ya. ViewGrip kan udah menyediakan layanan secara gratis bosku. Masa udah gratis? Udah ngasih layanan gratis nih, kalian komplain bosku. Kan nggak fair lah ya bosku ya. Nah, dia jadi kalian tiket ini, terus kalian create tiket. Nah, di sini kategorinya kalian pilih general aja. Terus selectionnya ini ke kampanye. Terus prioritasnya kalian harus pilih critical ya, biar cepat direspon sama adminnya dari ViewGrip. Terus subjeknya ini kalian harus tulis pakai bahasa Inggris ya, bosku ya. Subjeknya ini kalian pakai aja Google Translate ya bosku ya. Bahasa Indonesia kalian translate ke bahasa Inggris. Kalau kalian ketiknya bahasa Indonesia, dia nggak bakalan mengerti ya bosku ya. Tuker, nah seperti ini ya. Ketik aja seperti ini. Halo, saya mau request. Untuk munculkan fitur setting iklan di kampanye saya, tolong saya, terima kasih. Oke, nah translate-nya udah jadi seperti ini, terus kalian copy aja, terus kita balik lagi ke sini. Terus subjeknya samain aja ya bosku ya. Nah, terus questionnya ini kalian klik, nah seperti ini. Setelah masuk seperti ini, kalian create kirim. Nanti cepet sih biasanya dia meresponnya. Kalau paling lama sih 1 hari ya, kebesokannya udah muncul tuh settingan atau fitur buat ngatur settingan iklan di ViewGrip ya bosku ya. Oke, kita coba translate ini. Oh, pertanyaan atau komplain yang disitunya sangat singkat atau kosong akan ditutup. Menurut gue ini udah nggak singkat ya bosku. Nanti kalian tunggu kabar aja, terus kalian suka
cek aja nih ya Facebook kampanye kalian, terus ke setting iklannya, pasti dia udah muncul ya Facebook. Atau kalian bisa balik lagi ke sini. Nah, kalau udah ada tanda seperti ini berarti udah ada balasan ya Facebook. Oke, gua dari Palevi Channel pamit undur diri dulu ya bosku. Semoga kalian terbantu dengan tutorial gua kali ini ya bosku ya. Ingat ya bosku ya, ViewGrip tidak bertanggung jawab atas penghasilan YouTube kalian ya bosku ya. Yang bertanggung jawab atas penghasilan kalian itu yaitu diri kalian sendiri ya bosku ya. Jadi jangan terlalu banyak berharap, jangan berharap sepenuhnya ke ViewGrip buat mendongkrak penghasilan kalian. Jadi berusahalah sendiri membuat konten yang terbaik dan yang pastinya bermanfaat buat orang lain. Oke, gua dari Palevi Channel pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.